pintar. Tepuk tangan buat Chelsea. Mana semangatnya anak-anak? Hari ini belajar harus semangat. Belajarnya harus fokus, perhatikan pak gurunya. Nanti dapat hadiah. Oke? Halo, halo. Hei, hei. Tepat diam. Adakah PGN di dadamu? Di mana dia? PGN adalah perusahaan gas negara terbesar se-Indonesia. Apa fungsi daripada gas bumi dan gas alam ini? Fungsinya diantaranya sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Selain itu, juga bisa untuk gas industri. Dengan adanya PGN membangun off-take station di Kota Bumai yang kebetulan di depan daripada SD Negeri Victory, kita mengharapkan menyerap lapangan pekerja, membuka perusahaan-perusahaan baru di Kota Bumai. Kalau orang tuanya pergi kerja, ingatkan nggak untuk menggunakan helm? Mengingatkan, merah apa tuh? Berhenti. Kalau hijau? Kalau kuning? Hati-hati, pintar semua. Jadi lampu itu bukan mainan, tapi untuk kita taati ya. Yang dimaksud ketiga adalah kesehatan, keselamatan kerja ya. Untuk menjaga lingkungan ini tetap sehat dan tetap nyaman. Kalau makan harus cuci tangan terlebih dahulu. Sebelum dan sesudah mulainya sekolah, kita juga harus menyapu halaman sekolah dengan teratur tiap pagi. Tiap pagi wajib mengepel ya. Selain mengepel, membereskan meja dan kursi menggunakan kemoceng ya. Kita mulai dari diri kita sendiri, baru kita mengingatkan teman-teman kita untuk tidak membuang sampah sembarangan, untuk mandi pagi tiap hari ya, menjaga kesehatan lingkungan sekolah ya. Janji? Sanggup? Iya, terima kasih. Yang besar pengen jadi dokter? Wah, banyak sekali. Yang jadi artis? Bintang film? Ini namanya siapa? Siapa? Stephen. Sini, Stephen. Sini. Tadi yang sukanya push up ya? Iya, push up ya sukanya ya. Belajar yang rajin ya. Stephen kalau besar mau jadi apa, anak? PGN, pengen kerja di PGN. Wes mantap ya. Sip. Iwan, ini ya. Gak ada falasnya ya, Iwan falas gitu. Itu yang dia. Polisi. Polisi. Apa? Tepuk tangan untuk Charlie menjadi polisi ini. Kemudian jadi apa? Desainer. Desainer. Wah, pintar. Tepuk tangan. Ya. Menjadi desainer. Laura, mulai hari ini dan seterusnya nanti tidak boleh buang sampah sembarangan ya, harus buang sampah pada tempatnya. Siku mantap ya. Oke, namanya siapa? Siapa simbolis? Kita berterima kasih, Ibu.